dan buang qani'ah. Yang paling penting buang qani'ah. Qana'ah. Dia rasa cukup. Wah, tak pernah komplain pun. Kalau suami isteri tak pernah komplain dengan nafkah yang diberi oleh suami, rasa cukup. Tak apa, tak banyak. Kita buat cara tak banyak. Kan? Dia rasa cukup dengan apa yang suami dia bagi. Tak pernah aku bertanya apa ni. Selalu disikit pergi. Tak pernah. Bila abang nak bagi saya banyak? Kita dah kahwin 20 tahun. Bila abang nak bagi saya rantai gelang emas? Haa. Itu dah jadi macam kita Alibaba tu dalam. Alibaba tu kan asalnya tak kerja. Nak kerja macam mana tangan dan rumput. Ini lebih berpah-pah. Kalau macam tu biarlah saya kerja bang. Biar abang yang pergi. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan Alibaba jadi orang kaya. Kan? Baik. Rasa puas hati paling ha, tu, rasa puas hati cukup dengan rezeki Allah Ta'ala beri. Jadi kata Nabi SAW, untunglah orang macam ni. Kehidupan yang sederhana yang dia rasa cukup itu tidak menyebabkan dirinya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nak tunggu kaya baru nak taat, baru nak dekat dengan agama. Tak betul dia tu. Bila orang ajak, saya ni susah kerja, sibuk. Tunggu saya dah senang sikit, baru saya datang di sini. Bila dah senang? Kadang-kadang kita ajak orang datang, ajak orang datang ke masjid kan? Sibuklah Tuan, Tuan Imam. Saya ni kerja ni. Bila dah senang? Bila dah apa? Memang kehidupan kita sentiasa akan dipenuhi dengan kesibukan. Bila dah apa? Bila dah mati, soal apa? Kata dah apa? Orang tu memang lapang. Tapi kita yang tadi buat apa dah macam tu? Kan? Jadi, jangan tunggu sampai nak lapar, nak kayu, nak senang. Tak perlu. Kadang kita sendiri sekarang ni pun, kita dah boleh lah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang cukup ialah kadang seorang itu boleh tidak minta-minta lalu hidup dengan qanaah. Maknanya dia tidaklah sampai berhutang, pinjam dia orang. Sepanjang masa saya pinjam dia. Kalau lagi terlintir tu, kita manusia zaman moden ni, akhir zaman ni, kita tak boleh lari dari hutang. Memang dia aku. Rumah hutang, kereta hutang, kan? Tapi kita janganlah terlalu berhutang. Dia kan? Sikit-sikit dah pinjam, sikit-sikit dah pinjam. Kan? Jadi macam ni mahu buat, suruh dah muka depan ni, suruh isteri dah lebih pinjam. Sedatang dan dua. Jadi bapa kata, esok bayar balik dengan dua gantang dan dua. Ya. Isteri dah tebal, muka dah balik tu yang bantu nangis. Kalau jadi bapa pegang mudah kasar, ni apa pasal ni? Muka dah tebal. Dan tuan menebak muka ke depan Allah pula, kena tegur, kena sang pula dengan kasih bapa tu yang datang moyan tu kan. Itu bukan cukup nama ni. Ini maksudnya kita ni rezeki kita tu okey, memadai. Kita tahu rezeki kita takat tu lah kita berbelanja. Ini hutang sana, jadi macam dalam film, dalam film. Mesti tak boleh. Tak nak kalah dengan jiran. Jiran beli hi-fi set, dia pun nak hi-fi set. Wahai suami ni kerja storekeeper dia, penjaga store. Akhirnya suami dia mula tak amanah dalam menjalankan kerja. Beri sikit bakat dengan pemenuhi. Akhirnya terlalu banyak SPM dapat pesan. SPM masuk. Ini macam yang tuan-tuan baca dalam soal-soal berapa minggu sudah. 1.5 juta. Baik,
keluar tapi proyek tak jalan. Macam pokoknya duit tu diguna untuk beli kereta mewah, berbelanja mewah, nak memenuhi kehendak isteri. Bila dah jadi sesuatu perkara sekali dah masuk, kalau si suami ni kena buat kerja macam sila-sila dua bini minta cerai. Nah, itulah kita berbelanja dengan rezeki yang ada cukup lah. Itu dia hidup kena'ah ni, insyaAllah kita akan bahagia dalam kehidupan pertama kali. Taubat ialah sebatang kubsar yang terdapat dalam syurga. Ada juga yang mengatakan bahawa ini satu daripada negeri syurga. Kata pengarang kitab ni, sebenarnya taubat ni namun sebatang pokok dalam syurga, namanya taubat. Ada juga ulama mengatakan salah satu negeri syurga ialah taubat. Baginda SAW juga telah menjadikan orang yang qanaah dengan kejayaan. Sabda baginda SAW, "Fataplah aman aslama." Sesungguhnya berjayalah orang yang masuk Islam. "Wa rusil wa kafafa." Dan diberikan rezeki dengan cukup. "Wa qanaahullah bima atah." Orang tak ada beri dia rasa cukup dengan aku yang dikurniakan. Maksudnya orang tak ada beri rezeki itu, orang tak ada bagi dalam hati dia rasa berkecukupan. Alhamdulillah, syukur. Dia tak rasa cukup pun. Tengok sahabat-sahabat lain lebih kaya. Macam sahabat-sahabat saya sendiri pun ada yang jadi businessman yang modern. Kakak dia beli bumbu kain tu tak heran. Tak kenal jual je. Sampai boleh kata bodoh simpan yang dia kena beli ni jual je. Ya, dia boleh kata benda yang beli portable, ya, umur kain tu, ya, boleh buka-buka kan. Kalau hari tak hujan, kita buka tu berangin, dia tak ada aircon berangin kan. Lalu boleh dengan bunga. Dia kata simpan kereta tu perlu. Itu orang kampung dapat kereta benda yang beli umur. Tayang kat orang kampung, pergi minum pagi kedai depan je, bawa benda. Nak tunjuk ke orang kampung ni, kita ni orang senang. Bawa bencin, bawa dapat berganjaran. Beli BMW, wah second je, BMW ke. Tapi kita rasa alhamdulillah, kita rasa berbahagia tengok. Tak apa, itu rezeki dia alhamdulillah. Dia pun mula nak bisnes pun mak bapak dia, arwah bapak dia bagi RM10,000. Dia ni rakan perniagaan kepada anak mantan Menteri Besar Perak. Kalau saya sebut Menteri Besar Perak yang mana tuan-tuan dengar. Jadi dia share partner, bisnes partner dengan kawan ni buat bisnes perkapalan. Jadi nak mula kena modal kan. Bapak kawan ini bagi sinta, bapak ini bagi RM10,000. Ayah, beza tak beza? Tapi sekarang dah jadi businessman yang berdaya beli dulu. Tak main di Asia. Beli dulu tu macam pergi Ipoh je. Tak ada hobi. Kita pergi Vietnam seorang, pergi ke Boja seorang, pergi Bandung seorang, pergi Medan je pun seorang tu, orang apa? Seorang pergi Medan makan-makan, jalan-jalan makan dia. Dia tak ada pergi Europe tu macam pergi Medan kan? Kita rasa tak ada apa, alhamdulillah. Itu rezeki dia, kita pun rasa ini rezeki kita, alhamdulillah.